ada di CVS Outdoor, caranya cukup mudah. Kalian cukup komen sebanyak-banyaknya di video aku kali ini. Dan untuk giveaway-nya, hadiahnya itu bisa berupa senapan angin ataupun aksesoris lainnya. Dan kalau di video kali ini itu komennya tembus sampai 1000 ataupun 500 komen, pokoknya komennya itu harus baik dan harus banyak banget. Dan komennya itu nggak boleh nyepam ya, kalau nyepam itu nggak dihitung. Dan kalau sampai tembus 1000, kalian itu dapat senapan angin. Mungkin aku akan undi senapan angin dari Marauder, Mauser, ataupun senapan angin Predator yang ada di belakang aku ini. Jadi ikutin giveaway-nya sekarang juga, dan jangan sampai ketinggalan untuk giveaway-nya. Untuk hadiahnya nanti aku akan undi di awal bulan nanti. Jadi ikutin giveaway yang ada di CVS Outdoor. Oke. Wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu laras, salam satu hobi, salam jeder dari CVS Outdoor. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik, dipanjangkan umurnya, dipermudah semua urusannya, dan pastinya juga dilapangkan rezekinya, biar kalian juga bisa meminang salah satu senapan angin yang ada di CVS Outdoor. Dan di video kali ini aku akan update stok senapan angin terbaru. Senapannya itu baru datang. Ini senapan angin sundul bolong yang versi terbaru seperti ini. Ini ada beberapa varian juga, dan untuk speknya itu nggak jauh beda dari senapan angin yang sebelumnya atau senapan angin sundul bolong yang kemarin. Jadi buat kalian yang belum paham atau belum tahu sama sekali, kalian tonton aja videonya ini sampai habis, dan jangan lupa untuk di subscribe dulu biar kalian juga nggak ketinggalan informasi menarik seputar senapan angin yang ada di CVS Outdoor ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengulas senapan anginnya dulu. Kita akan ulas dari bagian belakangnya dulu, dari bagian popornya. Karena ini kan tiga-tiganya sama ya, cuman bedanya itu di finishingnya aja. Cuman bedanya itu di finishingnya aja ya. Kalian bisa lihat, ini ada warnanya full black, ini ada yang biru, dan juga ada yang merah. Juga ada banyak warna yang lain yang ada di gudang, karena untuk senapan angin ini itu baru datang ya. Sekarang kita ulas aja dari bagian speknya dulu. Kita mulai dari bagian belakangnya dulu, yaitu dari bagian popornya ya. Untuk popornya bisa kalian lihat, untuk popornya ini menggunakan popor CTR atau popor maju mundur ya. Jadi ini bisa dimaju mundurin, bisa disesuaikan dengan keinginan kalian aja. Bisa maju, bisa pendek, juga bisa panjang, bisa disesuaikan dengan kenyamanan kalian aja. Dan di belakang popor seperti biasa ini tuh ada sandaran baunya. Untuk sandaran baunya ini tuh terbuat dari karet mentah yang pasnya itu lebih empuk, lebih nyaman saat dibuat sandaran saat kalian berburu gitu. Pasnya itu empuk sekali ya. Dan untuk selang powernya itu ada di bagian luar ya. Biasanya kalau senapan angin yang kemarin yang sempat aku review, untuk senapan anginnya itu setelan powernya itu ada di bagian dalam. Jadi banyak dari kalian yang tanya, ini kok nggak ada setelan powernya? Kalian itu salah, itu setelan powernya itu ada di dalam. Kalau yang senapan angin ini, itu setelan powernya ada di luar, bisa kalian lihat di bagian sini. Dan ini untuk cara menyetelnya bisa diputar-putar aja. Untuk putaran ke kanan itu untuk power besar, dan putaran ke kiri itu untuk power kecil. Pokoknya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian aja untuk powernya. Bisa dibuat big game, juga bisa dibuat small game ya. Dan kalau senapan angin ini kalian bawa untuk berburu babi atau buruan besar lainnya, ini masih bisa ya, karena bisa dibuat full power. Bisa diatur powernya itu, bisa diputerin, dikencengin pokoknya ya. Untuk powernya di bagian sini bisa diputar-putar aja gitu. Dan sekarang kita beralih ke bagian bawahnya dulu, yaitu di bagian hand gripnya ya. Untuk hand gripnya bisa kalian lihat, ini tuh empuk sekali ya kelihatannya, karena ini hand gripnya itu hand grip ori. Dan di sini juga ada variasinya seperti ini. Untuk variasi dari pegangannya itu ada fungsinya ya. Fungsinya itu biar kalau kalian pegang senapan angin kalian terlalu lama, terus kalian tuh takut licin ataupun lain sebagainya, karena tangan kalian kan pastinya itu kan akan keringetan. Pokoknya kalian nggak perlu khawatir licin, karena ini ada, karena ini udah ada variasinya seperti ini gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir licin ataupun takut tangannya itu akan
ataupun kalian takut untuk senapannya itu akan licin ataupun lain sebagainya, enggak, karena udah ada variasinya seperti ini gitu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian depannya dulu, yaitu di bagian triggernya ya. Untuk triggernya ini menggunakan trigger mat seperti ini, kalian bisa lihat. Untuk bentuknya juga sama ya, karena ini kan ketiga senapan anginnya itu sama senapan angin Predator Sundel Bolong. Ini senapan angin yang terbaru juga. Ini tuh triggernya menggunakan trigger mat, dan di safety-nya, untuk safety-nya itu ada di bagian samping ini. Aku ambil satu biar kalian juga bisa melihat. Itu ada di bagian sini. Ini untuk safety-nya ada di bagian sini ya. Jadi kalian bisa kunci kalau senapannya nggak digunain atau udah selesai digunain gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian chambernya aja ya. Ini aku pegangin aja karena nanti kalian itu nggak akan bisa lihat untuk tarikannya. Jadi sekalian aku pegangin aja. Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 seperti ini. Ini modelnya model monolet ya. Ini juga ada namanya sundel bolong. Dan untuk finishing dari chambernya sendiri itu ada beberapa variasi untuk warnanya. Ada yang merah, ada yang full black seperti ini, dan juga ada yang biru, juga ada warna yang hitam. Pokoknya banyak banget. Banyak banget warnanya, jadi kalian bisa pilih aja, bisa disesuaikan dengan keinginan kalian aja gitu. Wah, sekarang kita lanjut ke bagian tarikannya. Untuk tarikan dari senapan angin Predator Sundel Bolong ini, tarikannya itu udah pakai tarikan set lever ya, kalian bisa lihat. Untuk menariknya juga gampang banget dan ringan sekali ya. Ini tuh pakai tarikan set lever, jadi nggak akan ngeluarin tenaga banyak-banyak saat kalian menarik untuk senapan angin ini gitu. Dan sebelah kirinya juga ada cancel kokangnya. Untuk cancel kokangnya itu gunanya buat mengesel kalau kalian nggak jadi menembak. Jadi kalau kalian udah selesai menembak ataupun nggak jadi menembak, kalian bisa di cancel dulu aja lewat cancel kokangnya dulu gitu. Dan untuk pengisian anginnya, dan untuk pengisian mimisnya itu ada di sela-sela ini, di tengah-tengah chamber. Untuk pengisian mimisnya itu bisa single shot juga bisa magazine ya, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kalian aja. Kalau kalian mau magazine bisa diganti dengan magazine, tapi kalau kalian gak suka pakai magazine bisa dipakein single shotnya aja gitu ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian top. Dan sekarang kita lanjut ke bagian depan, tapi sebelum lanjut ini aku taruh dulu aja biar lebih gampang kalian lihatnya juga, biar nggak kelihatan aneh gitu loh. Jadi aku taruh aja. Ini kita lanjut ke bagian tabungnya dulu aja ya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya, kalian bisa lihat. Dan di tabungnya juga ada nama sundel bolongnya. Jadi sebagai pengenal untuk senapan angin sundel bolong ini 500cc ya, tapi ini 500cc ya, jadi tabung GSM 500cc. Untuk kapasitas anginnya itu sama seperti senapan angin yang lainnya, maksimal di 3000 PSI tapi diamanin di 2700 sampai 2800 PSI aja, nggak boleh dilebihkan, juga nggak boleh dinolkan biar senapannya juga lebih awet dan nggak gampang bocor. Kalau kalian mau melihat tekanan angin di dalam tabung senapan angin kalian, kalian bisa lihat lewat manometernya ya, bisa dilihat lewat manometernya. Dan untuk letak dari manometer dari senapan angin ini atau senapan angin Predator Sundel Bolong ini itu terletak di bagian bawah. Kalian bisa lihat di bagian bawah ini tuh ada manometernya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau dari samping kan nggak kelihatan ya. Jadi kalian mungkin berpikiran itu kok nggak ada manometernya. Ada. Untuk senapan angin ini itu memang manometernya terletak di bagian bawah ya, jadi lebih kelihatannya tuh nggak rempong. Kalau di samping semua kan kelihatannya itu rempong gitu. Jadi yang suka minimalis atau yang simple-simple, ini pakai senapan angin yang ini tuh udah mantap sekali ya. Dan untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya. Untuk pengisian anginnya kalian bisa lihat, ini sudah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dipasang ke selang pompa dan langsung bisa digunakan aja, tapi nggak harus pakai pompa. Kalau kalian punyanya kompresor ataupun nggak punya dua-duanya, kalian bisa beli di sini aja ya, karena di sini juga menyediakan beberapa kelengkapan untuk senapan angin, mulai dari pompa, tele, tripod, pokoknya banyak banget. Dan untuk harganya juga bervarian, jadi kalian bisa pasin aja dengan budget kalian gitu. Pokoknya belinya di sini aja biar sekalian sama senapan anginnya. Mau sekalian senapan angin dengan pompa, dengan tele itu bisa, sesuai dengan keinginan kalian aja gitu ya. Sekarang kita lanjut ke spek berikutnya, yaitu di bagian larasnya ya. Untuk larasnya ini menggunakan laras panjang kurang lebih 60 cm dengan OD 14 dan alur 12 ya. Ini juga ada
serabungnya. Untuk serabungnya sendiri seperti yang kalian lihat, ini ada variasi bolong-bolongnya. Ini ode 19 ya. Ini ada variasi bolong-bolongnya sebagai pengenal atau sebagai identitas dari senapan angin sundul bolong ya. Karena sundul bolong namanya di belakang kan bolong ya atau berlubang. Jadi ini tuh ada variasi bolong-bolongnya seperti ini. Jadi lebih ganteng, lebih mantap pokoknya. Dan untuk buat kalian, dan untuk senapan angin ini itu banyak sekali penggemarnya ya. Jadi buat kalian yang mau beli, buruan di ordernya sekarang aja, jangan sampai kehabisan ya. Sekarang kita lanjut ke speknya dulu karena belum selesai. Kita lanjut ke bagian yang cincin larasnya dulu ya. Untuk di sini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras. Untuk cincin larasnya seperti ini. Ini gunanya buat pengikat antara laras dengan tabung. Jadi kalau kalian misal mau berburu terus takut larasnya goyang-goyang, itu nggak akan ada goyangan atau nggak akan ada getaran dari senapan angin ini karena udah ada cincin larasnya seperti ini gitu. Dan kita langsung aja ke bagian depan, yaitu ada penutup laras ya. Untuk penutup laras itu bisa diganti dengan peredam karena itu udah support peredam, atau senapan angin ini udah support peredam. Jadi kalau kalian lebih suka pakai peredam, bisa diganti dengan peredam karena di dalam penutup larasnya itu terdapat drat pemasang peredam. Jadi bisa digonta-ganti sesuai dengan keinginan kalian aja. Tapi saran aku, kalau kalian mau berburu, apalagi buruan kalian itu pendengarannya tajam, kalian itu harus pakai peredam biar gak ada suara yang keluar dari senapan angin kalian gitu. Dan itu tadi untuk speknya, sedikit ulasan, tapi kan gak jauh beda dari senapan angin sundul bolong yang kemarin ya. Ini senapan anginnya yang terbaru, bedanya itu di sedikit-sedikit aja ya, mungkin di bagian tabungnya ada namanya sundul bolong. Pokoknya ini tuh bedanya di bagian bentuknya, dirubah sedikit doang gitu. Jadi gak jauh beda dari senapan angin yang lainnya. Dan itu tadi untuk speknya. Untuk senapan anginnya tuh masih banyak banget stoknya, jadi kalian gak perlu khawatir. Itu senapan anginnya itu memang mantap sekali ya. Dan untuk senapan anginnya itu banyak banget penggemarnya. Untuk harganya nanti aku akan jelasin. Sebelum kita bahas harganya, kita akan bahas promo yang ada di CVS Order ya. Sekarang kita akan bahas promonya. Sekarang kita akan bahas promonya ya. Untuk promo di bulan Juni untuk senapan angin ini atau semua senapan angin yang ada di CVS Order, promonya itu ada gratis ongkir senilai Rp350.000 dan free teleskop basnel. Free teleskop basnel. Jadi kalian gak perlu beli teleskop, kalian udah dapat teleskop gratis dari sini. Dan kalian juga dapat gratis ongkir senilai Rp350.000. Jadi untuk sistem gratis ongkirnya seperti ini. Ini aku jelasin sedikit, tapi kalau kalian kurang paham nanti bisa chat di nomor admin aja ya. Ini untuk ongkirnya itu seperti ini. Misal kalau kalian ada di daerah yang jauh dari sini atau ongkirnya sampai melebihi 500 atau pas di 500, kan dari sini udah dikasih gratis ongkir senilai Rp350.000 ya. Jadi kalian cukup kirim atau cukup bayar ongkirnya itu Rp150.000 aja. Jadi itu udah paket hemat banget ya. Jadi kalian nggak usah bayar full atau nggak usah bayar ongkirnya aja atau bayar ongkir atau beli ongkir, enggak, karena dari sini kita udah kasih gratis ongkir senilai Rp350.000 tadi. Jadi itu udah paket hemat sekali. Dan sekarang kita akan bahas dari bagian harga untuk senapan angin yang ada di belakang aku ini. Ini senapan angin itu mantap sekali ya. Jadi buat kalian yang pemula ataupun yang udah pro, pokoknya ini senapan anginnya tuh rekomendasi banget, banyak banget penggemarnya untuk senapan angin ini. Karena awal aku mengenal senapan angin itu dari senapan angin sundul bolong. Jadi ini senapan angin yang pertama yang aku pegang, yang aku pelajari untuk senapan angin itu, senapan angin yang pertama adalah sundul bolong. Ini senapan anginnya tuh mantap banget. Pokoknya itu rekomendasi banget buat kalian para pemula ataupun kalian yang udah pro ya. Jadi sekarang kita lanjut aja bahas bagian harganya. Untuk harga dari senapan angin Predator sundul bolong ini harganya itu murah banget karena harganya itu masih aman di kantong, sekitaran 4 jutaan. Lebih tepatnya itu di 4.300.000. Kalian itu nggak cuma dapat senapan anginnya doang, tapi kalian juga dapat bonus kelengkapan seperti tas, peredam, magazin, gantungan peluru, peluru tes, tali sandam, juga ada STKS, ada 7 bonus kelengkapan setiap pembelian unit di sini atau di CVS Order ya. Sekarang tuh kalian nggak cuma
Sekarang kalian tuh nggak usah khawatir gitu, nggak cuma dapat senapan anginnya doang, kalian juga dapat bonus kelengkapan yang aku sebutin tadi ada 7 plus teleskop Basnel tadi yang free teleskop Basnel, terus dapat gratis ongkir juga. Pokoknya itu promonya mantap sekali, jadi buruan diorder di nomor yang ada di bawah ini ya. Dan buat kalian pecinta Sundel Bolong atau penggemar Sundel Bolong, buruan diorder sekarang juga, jangan sampai kehabisan promonya. Dan untuk senapannya juga jangan sampai kehabisan, kalian tinggal hubungi nomor yang ada di bawah buat kalian yang minat. Untuk cara pembayaran, kita itu punya dua sistem pembayaran. Yang pertama ada transfer dan yang kedua ada COD ya. Untuk yang transfer caranya itu gampang banget. Kalian itu tinggal kirim uang kalian ke nomor rekening yang ada di bawah. Untuk cara yang COD, kalian itu cukup kirim foto KTP dan alamat sesuai dengan KTP. Kalau kalian tidak mengirimnya, kalian bisa DP aja. Pokoknya itu gampang banget. Kalian bisa pilih salah satu untuk cara pembayarannya. Untuk cara ordernya juga gampang. Pokoknya di sini itu dipermudah semuanya dan bonusnya juga banyak-banyak. Dan ini tuh udah tanggal 23 ya. Jadi kalian jangan sampai kehabisan. Tinggal beberapa hari lagi promonya itu habis. Jadi buruan diorder sekarang juga untuk senapan angin Sundel Bolongnya ini. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat kalian yang udah tonton sampai habis. Dan buat kalian, ini aku ingetin sekali lagi, ikutin giveaway yang ada di CVS Order dengan cara komen sebanyak-banyaknya di video kali ini. Komen terbaik kalian diikuti dengan ingat senapan angin, ingat CVS Order. Buruan di komen di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka dengan video aku kali ini, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar juga. Aku Fani CVS Order pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVS Order. Dadah.